pembunuh Galang! Kamu pembunuh mereka! Kamu pembunuhnya! Hati-hati loh, Jeng, sama perempuan seperti itu. Kenapa? Perempuan seperti itu biasanya nggak akan mudah melepaskan mangsanya begitu aja, Jeng. Mereka akan gunakan berbagai cara supaya mangsanya kejebak dan jatuh ke tangan mereka. Galang, kenapa kamu tinggalin aku sendiri, Lang? Kenapa kamu pergi gitu aja? Anak saya memang berutang budi pada keluarga kalian. Karena itu dia mau membantu keluarga kalian. Tapi bukan berarti kalian seenak-enaknya menuduh anak saya karena anak saya sudah membayar semua kesalahannya. Lagi pula, anak saya tidak sengaja menabrak mobil Galang dan kakeknya. Itu kecelakaan. Anda mengerti? Apa? Mana sih? Motong bawang aja masih salah. Kamu bisa masak gak sih? Apanya yang salah, Fa? Kalau motong bawang itu jangan lebar-lebar begitu. Jangan tebel-tebel. Tipis dikit dong. Ih, kok gak ada rasanya sih? Udah dikasih garam belum? Merica, bumbunya nggak ada nih. Memang saya belum kasih bumbu. Kamu tuh kalau bikin alasan hebat. Bilang aja nggak niat masak gitu. Kalian semua tuh di sini nggak ada gunanya. Kalian cuma ngabisin uang saya. Bikin susah aja. Sita, kok kamu diam aja diperlakukan seperti itu? Kita butuh tempat tinggal. Jadi kita nggak bisa ngelawan mereka. Lagi pula, saya takut Kirana melakukan sesuatu hal yang bikin semuanya jadi runyam. Sabar ya, Nak. Insya Allah, kita bisa ngelewatin semuanya. Nenek tahu kamu berat menghadapi semua masalah ini. Tapi nenek pengen melihat kamu berjiwa besar. Kamu bisa ngelupain Galang. Dan bisa melangkah maju. Maksud nenek? Dulu nenek pernah minta kamu menikah untuk nenek. Menurut nenek, Baim adalah calon yang baik untuk kamu. Apa nenek tahu? Baim ngelamar aku waktu nenek Aida masih di rumah sakit. Baim ngelamar kamu? Tapi aku malah ngebentak dan teriakin Baim, Nek. Nenek gak mau maksa kamu. Tapi nenek bahagia kalau ngelihat Baim di samping kamu. Karena dia anak yang baik. Dan dia selalu siap saat kamu butuh pertolongan. Iya kan? Kenapa, Man? Ada masalah? Raka. Kenapa, Raka? Kalian tahu kenapa selama ini dia selalu begitu baik pada keluarga kita? Itu karena dia menabrak Galang dan Mas Rama. Apa? Anak itu? Aduh, Aida, Raka nggak mungkin ngelakuin semua itu. Saya baru dari sana. Mama yang bilang ke saya. Tapi saya nggak bisa menuntut mereka. Mereka terlalu kaya. Kita nggak akan menang lawan mereka. Ternyata dia bohongin gue. Siapa? Raka, Im. Ternyata dia yang udah nabrak kakek dan Galang. Dan dia yang udah bunuh kakek. Ternyata Mas Surti itu bener. Apa yang kita lihat itu kagak selamanya bener, nah kadang bisa nipu.
aku udah deket sama dia. Bahkan lu juga udah pernah meluk dia, tapi ternyata... Ngapain kamu datang kemari? Kamu bikin anak saya buka dompet lagi untuk kamu? Saya nggak ngerti maksud ibu. Saya kesini mau ketemu sama Raka. Kamu tidak boleh seenak-enaknya datang kemari dan menemui anak saya. Dia sedang sibuk. Raka sudah menebus semua kesalahannya pada kalian. Jadi kalian tidak boleh terus-menerus memeras kekayaan kami. Saya nggak peduli ibu berpikiran apa. Yang jelas saya harus ketemu sama Raka. Bu, kalau ibu terus teriak-teriakan di sini, nanti semua orang bisa tahu kalau Raka habis nabrak orang. Tapi dia... Tenang, ibu. Kalau ibu mau dan percaya sama saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan dia. Kamu bicara sama dia. Habis itu, kamu kasih tahu saya. Baik, ibu. Saya tunggu ya. Apa maksud kedatangan kamu ke sini? Saya mau ketemu Raka. Saya nggak mau kamu cari gara-gara di sini. Nanti saya akan coba bicara dengan ibu Linda untuk memberikan kamu sejumlah uang. Tapi setelah itu, saya harap kamu bisa pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Saya datang ke sini bukan karena uang. Saya cuma mau ketemu Raka. Saya minta kamu tinggalin anak saya. Dan jauhi dia. Jauhin dia. Saya nggak ada niat untuk mengganggu. Setelah saya bicara sama Raka, ibu bisa yakin kalau saya nggak akan mengganggu hidup Raka lagi. Tapi Raka nggak ada di sini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ibu nggak usah khawatir. Saya nggak akan mengganggu harta dan uang ibu. Permisi. Kenapa ya, Cok? Raka tuh nggak pernah mau nemuin aku. Yang ada, dia malah ngirim kamu terus ke aku. Mungkin karena dia takut sama lo. Makanya gue selalu jadiin tumbal. Gue tahu, Raka cuma bisa bikin lu kesel. Cuma bisa bikin lu marah. Gue harap sih lu bisa ngerti. Karena dia lagi ada masalah. Dan itu dia gak bisa ceritain ke lu. Kirana? Kirana, gue benci sama lo, lo tuh jahat banget sih, gue benci sama lo. Lo tega banget sih bohongin gue, Raka. Kenapa lo gak bilang sama gue kalau lo yang nabrak Galang? Kirana, gue... Jangan mentang-mentang lo orang kaya, terus lo pikir lo bisa ngelewatin semuanya. Mungkin lo bisa bebas dari hukuman polisi. Tapi gue gak akan pernah maafin lo. Kirana, gue benar-benar minta... Maaf. Lo udah bikin hidup gue dan keluarga gue menderita, Raka. Lo udah ngebunuh orang-orang yang gue sayang. Sekarang lo minta maaf. Gak segitu gampang gue bisa maafin lo. Benci sama lo. Gue gak mau liat muka lo lagi. Jadi jangan pernah lo muncul di hadapan gue lagi. Lo yang selalu ada buat gue. Lo yang selalu ketawa. Lo yang selalu sedih buat gue. Dan dengan semua itu gue yakin kalau gue mau jadi istri lo. Kirana, Kirana lu kenapa, nak? Kirana lu kenapa ngomong sama gue? Lu tenang dulu, sekarang duduk ya, gue mau ambil minum. Im, gue mau nikah sama lo. Lu ngomong apa sih, nak? Itu ntar aja kita bicarain nanti.
Yang penting sekarang lu duduk, gua mau ambil minum supaya lu tenang, ya? Gua serius, Im. Selama ini gua tahu perasaan lu ke gue kayak gimana. Tapi gua selalu berusaha untuk nutup mata dengan semua itu. Gua juga sadar lo yang selalu ada buat gue. Lo yang selalu ketawa. Lo yang selalu sedih buat gue. Dan dengan semua itu gue yakin kalau gue mau jadi istri lo. Lo serius, Nak? Gue gak pernah seserius ini dalam hidup gue. Gue mau nikah sama lo. Tapi gue minta satu hal. Gue minta kita semua tinggal dalam satu rumah. Gue, lo, Nenek Sita dan Nenek Aida, lo mau kan? Gue mau, Nak. Dan gue rela ngelakuin apa aja buat lo, Nak. Gue janji gue bakal ngebahagiain lo. Dan gue juga janji gue gak bakal ngebiarin air mata lo jatuh ke pipi lo, Nak. Udah dong, udah mabok. Balikin. Gua gak mau berhenti sampai rasa sakit di hati gue itu hilang, Cok. Dia udah gak mau ketemu sama gue lagi. Lo tahu kan gimana perasaan gue. Sakit, Cok. Sakit banget. Kenapa lo harus sakit? Lo kan cuma penolong dia. Justru karena itu gue sakit. Tuh nggak mau kalau sampai dibenci sama dia. Cumi, cepat atau lambat Kirana akan tahu soal ini. Ingat satu pepatah deh. Sepinter-pinter lu nyimpen bangkai, baunya bakal ngecium juga. Mendingan sekarang lu lupain dia. Ikutin saran nyokap lu. Nikah sama Nadira. Dia tuh cewek yang baik buat lu. Mungkin lo benar, bro. Raka? Raka bangun. Apaan sih, Ma? Mama mau kamu bawa ini ke rumah Nadira. Emang itu apaan, Ma? Ini perhiasan buat Nadira. Dia kan pasti marah sama kamu. Makanya kamu harus kasih ini biar dia senang. Iya, Ma. Nanti aku kasih ini ke dia. Buat kamu. Aku tahu. Selama ini aku udah salah karena udah nyuakin kamu. Dan sebagai permintaan maaf aku pengen ngasih perhiasan ini buat kamu. Kenapa sih, Kak? Kamu tuh selalu ngasih aku hadiah di saat aku lagi marah sama kamu. Aku tuh butuh cinta kamu. Butuh hati kamu. Bukannya perhiasan atau tetek bengek yang selalu kamu kasih untuk nyenengin aku aja. Cuma itu. Tapi Dira, aku... Kamu apa, Kak? Aku tuh pingin banget ya. Kamu tuh ngertiin aku. Aku pingin kamu kayak Coki. Dia selalu ada buat aku. Dia selalu bikin aku ketawa di saat aku lagi sedih. Dan yang pasti, dia selalu bisa bikin aku nyaman di sampingnya dia. Gak kayak kamu. Jadi Coki jauh lebih baik daripada aku. Iya. Yeah. Dan seharusnya kamu bisa kayak gitu, Kak. Karena kamu tuh tunangan aku. Tumben kamu kesini. Ada perlu apa? Walaupun Raka tinggal sama kamu,
bukan berarti dia berhenti menjadi anakku, Lin. Maksud kamu? Aku mendengar rencana pernikahan Raka. Apa kamu mau mengasih aku undangan? Aku ini papanya Raka. Papa? Ini dia jagoan papa. Papa ngapain di sini? Pasti mau ngajak aku makan malam ya? Sudah jelas. Kalau papa ngajak mama kamu, pasti dia akan menolong. Kebetulan banget, Pa. Banyak yang mau aku ceritain sama papa. Malam ini, kamu bisa cerita sama papa sampai kamu puas. Kamu kenapa, Da? Anak itu udah merenggut suamiku dan cucuku. Kamu tenang ya, Da. Jangan terlalu dipikirin. Aku harus mikirin, Sid. Anak itu harus diberi pelajaran. Biar dia tahu betapa menderitanya kita. Sudah berapa lama kalian pacaran? Nggak pernah, Pak. Apa? Kamu tidak pernah pacaran sama dia? Tapi kamu cinta sama dia, kan? Cinta kan bisa tumbuh setelah kita menikah, Pak. Kamu salah besar. Papa dulu juga berpikir seperti kamu. Waktu papa mau menikah dengan mama kamu, papa berpikir cinta akan tumbuh setelah kita menikah. Tapi kamu lihat sendiri kan hasilnya. Raka, kalau kamu melakukan ini semua, kamu bukan hanya menghancurkan diri kamu sendiri, tapi juga Nadira. Percayalah sama papa. Karena papa sudah mengalami ini semua, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Saya kesini untuk mengantarkan undangan pernikahan untuk keluarga Pak Hilman. Raka Evandra dan Nadira Herlambang. Dia ini kan... Ya, Bapak tahu siapa dia. Raka itu yang sudah menabrak suami dan cucuku. Berani sekali dia. Ngapain dia mesti ngundang keluarga kami? Kami tidak akan datang. Saya juga nggak berniat menyuruh kalian datang. Undangan ini cuma sebagai pertanda kalau Raka akan menikah. Dan kami juga minta supaya Kirana menjauhi Raka. Kenapa harus Kirana yang kamu suruh? Suruh tuh anak orang kaya itu menjauhi keluarga kami. Ibu salah, salah besar. Apa ibu ingat waktu ibu di rumah sakit? Kirana lah yang nelfonin Raka supaya datang ke rumah sakit. Kirana, kamu? Sampai sekarang aku masih mencintai Galang. Dan aku juga gak tahu apa aku masih bisa cinta sama orang lain? Kamu lakukan sama nenek. Bisa-bisanya kamu membawa pembunuh itu ke rumah sakit. Dan kamu membayar biaya rumah sakit dengan uang dia. Kenapa kamu bisa sejahat itu sama nenek, Nak? Kenapa? Kamu sudah menjual nyawa nenek sama orang yang telah membunuh Rama, membunuh cucu nenek, tunangan kamu.
Lebih baik kamu biarin nenek mati dibandingkan nenek hidup dalam bayang-bayang pembunuh orang yang telah membunuh yang orang-orang yang nenek cintai. Apa kamu tahu Raka yang telah menabrak Galang? Iya. Iya, aku tahu, Nek. Tapi waktu nenek masih di rumah sakit. Hah, cukup. Nek, dengerin dulu penjelasan aku. Cukup, cukup. Nenek gak mau bicara lagi sama kamu. Keluar kamu dari sini. Keluar! Rana! Ada apa sama Nenek Aida? Rana! Kirana. Mami, kok Kirana peluk-peluk cowok itu sih, Mi? Pasti dia mau kawin sama cowok itu, Mi. Mami gak akan ngebiarin dia menikah sama orang lain selain kamu. Nek, Mbak Im mau ngajak Kirana keluar dulu ya? Iya, Im. Hati-hati ya. Aida, aku benar-benar ngerti perasaan kamu. Kalau aku jadi kamu, aku juga tidak akan menerima anak itu. Tapi kamu juga harus ngerti posisi Kirana. Kirana nggak tahu masalah ini. Sampai kamu pulang di rumah sakit. Dan Hilman memberitahu kita. Kamu ingat kan? Malam itu, Hilman kasih tahu kamu. Aku juga Kirana. Kirana langsung keluar. Dan dia menemui Raka. Dia cerita sama aku. Dia minta supaya Raka jangan ganggu dia lagi. Jadi? Kirana sangat benci sama cowok itu. Mungkin bencinya melebihi kamu, aku. Saat Raka menawarkan bantuan, dia tidak mau menerima begitu saja. Tapi dia juga enggak mau kehilangan kamu. Akhirnya dia menerima bantuan Raka. Ya Allah. Apa yang udah aku lakukan, Sita? Aku tuh udah dua kali marah sama dia. Padahal ini semua bukan salahnya. Aku harus minta maaf sama dia, Sita. Aku harus minta maaf sama dia. Kamu tenang aja. Sekarang kan juga Kirana lagi pergi sama Baim. Dan aku yakin Kirana akan paham masalah ini. Biar kepala lu dingin. Kenapa sih, Nak? Kok Nenek Aida lu gak kasih tahu kalau Raka yang nabrak Galang? Gue udah jelasin ke Nenek, Im. Nenek gak mau dengerin gue. Raka udah ngacurin hidup gue. Hidup Nenek. Raka udah gak bawa kakek dan Galang pergi. Gue benci banget sama dia. Gua tahu lu benci sama dia. Tapi kalau saran gua, kita gak boleh terlalu benci sama orang, Nak. Mungkin semua ini udah jalannya Allah. Karena kan rezeki, hidup, jodoh, dan sampai mati pun itu Allah yang ngatur. Iya.
Iya, gue tahu. Tapi itu semua gak bisa ngebuat gue berhenti benci sama Raka. Kamu itu mikir apa? Kamu sedang mikir Nadira ya? Papa dengar dari Benny, akhir-akhir ini ada masalah yang bikin kamu tertekan. Kalau Papa boleh tahu, aku udah ngebunuh orang, Pa. Apa? Dan gak cuma ngebunuh mereka. Aku udah bikin keluarganya menderita. Udah, Nak. Lu tenang aja. Pasti Nenek Aida ngerti kok. Nenek Aida pasti baik sama lu lagi. Apa yang lu lakuin, Nak? Karena lu sayang sama dia. Lu juga gak bakalan terima kan kalau lu tahu uang itu dari siapa? Ya tapi gak bisa gitu dong, Mak. Dia ngelakuin kesalahan tapi dia sama sekali gak dihukum hanya karena dia banyak uang. Udah, gak usah lu pikirin. Mendingan juga kita makan ya. Lu kan berdua belum makan. Im, warung ge, beli sate. Itu kan kedoyanan Kirana. Iya, Mak. Aku udah ngebantu mereka, Pak. Tapi setelah mereka tahu siapa aku, mereka malah ngejauhin aku. Kamu harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Semua ini terjadi sudah menjadi takdir dari Tuhan, Kak. Apa yang kamu lakukan selama ini sudah benar. Cuma Papa minta satu dari kamu. Kamu jangan berhenti. Meskipun mereka semua meminta kamu berhenti. Kamu bisa kan membantu mereka tanpa sepengetahuan mereka? Terima kasih, Pak. Acara nggak ada yang bagus. Setel Indosiar, Bos. Itu sinetronnya bagus-bagus. Maksud kamu Cinta Kirana kan? Jam 5 kan? Ratingnya bagus tuh. Nah, ini acara yang aku tunggu-tunggu. Binaraga. Tron, lihat Tron. Ini yang aku mau, Tron. Emangnya bos mau ngapain? Aku akan bentuk badanku biar otot-ototku seperti aderai. Surti tidak akan lepas dalam pelukan otot-otot cintaku. Demi mengejar Surti, cinta Surti, aku akan lakukan peragaannya. Ya, Yang. Yang Surti. Ya. Aduh. Run. Run. Nggak balik, Run. Run. Ini. Otot leher. Bos. Aduh. Run. Aduh. Ma tahu. Baim ngelamar aku. Aku terima lamaran Baim karena aku yakin Baim bisa jadi suami yang baik. Mak juga yakin Baim bisa bahagiain lu. Tapi Mak, aku nggak tahu apa aku bisa bahagiain Baim. Pasti bisa, Nak. Sampai sekarang aku masih mencintai Galang. Dan aku juga nggak tahu apa aku masih bisa cinta sama orang lain. Baim, Nenek lihat dia sangat menyayangi kamu. Dan Nenek yakin, dia pasti bisa membahagiakan kamu. Emangnya di hati lo nggak ada rasa cinta sedikit pun buat gua, Pana? Im, ngapain lo di sini? Nungguin pohon? Enggak, Surun. Ini gua lagi beli sate buat Kirana. Kirana datang?
Iya, datang. Lu ngapain cengar-cengir berdua? Enggak, Mak. Barusan si Nasrun cerita. Katanya lehernya Pak Tejo tuh keseleo gara-gara pengen bikin Mak kagum. Iya, Mak. Pak Tejo sosok mau jadi binaragawan. Katanya sih mau gedein otot badannya, Mak. Morbo otot, kek. Kagak, kek. Bodoh amat. Tega amat sih, Mak. Tau gak, Mak, gimana gayanya Pak Tejo? Nih, kayak gini, nih. Gini, Mak. Tuh, tuh, pas dia begini, nih. Nih, nih. Terus kepala dikit, nih. Aduh, aduh. Katanya keseleo sih, Mak. Nak, gua janji. Apapun yang bakal terjadi nanti, gua gak akan nambah kesedihan lu, Nak. Gua gak akan bikin lu sedih. Karena lu lebih cocok dan cantik kalau ketawa begitu, Nak. Bi, iyanya, bangunin Raka. Suruh dia kemarin untuk sarapan. Dan Raka kan tidak pulangnya sejak semalam. Apa? Raka gak pulang? Betulnya. Anak itu benar-benar keterlaluan. Semakin hari sikapnya makin susah diatur. Ini pasti gagal perempuan yang gak jelas itu. Pak Benny, tolong selidiki semuanya tentang Riana. Karena sekecil apapun informasinya, pasti akan sangat berguna. Tenang aja, Mas. Saya sedang mengumpulkan semua datanya. Saya gak akan membiarkan keluarganya Galang dan tunangannya menderita. Mereka harus mendapatkan semuanya kembali. Jadi saya mohon kerjasamanya dari kalian. Galang, aku kangen banget sama kamu. Di sana ya kamu masih di sini, Lang. Kirana. Nek. Aku kangen banget sama Galang, Nek. Aku mau ketemu sama Galang. Aku mau meluk dia walaupun untuk yang terakhir kali. Dulu aku selalu ngejalanin hidup tanpa mikirin apapun. Aku selalu acuh sama sekitar aku. Tapi semenjak ada Galang semuanya berubah, Nek. Sekarang Galang udah gak ada. Ada yang hilang dari diri aku, Nek. Rana, Nenek tahu kalau kamu itu sangat menyayangi Galang. Tapi Nenek gak mau lihat kamu itu menderita seperti ini. Kamu harus meneruskan hidup kamu, Rana. Kamu harus menemukan kebahagiaan di sana. Baim, Nenek lihat dia sangat menyayangi kamu. Dan Nenek yakin dia pasti bisa membahagiakan kamu. Aku tahu, Nek. Dan aku juga udah punya rencana untuk resmiin hubungan aku sama Baim. Tapi gak sekarang, karena aku sama Baim belum siap. Kirana itu sahabat lu dari kecil, Im. Lu gak boleh pergi begitu aja, Im. Dia dalam kesulitan, dalam kesusahan. Harus lu dampingin, Im. Dia untuk aku. Dia untuk aku.
Tejo. Aduh, ya yang Surti. Seneng banget Mas Tejo ditengokin. Ada apa? Kangen ya? Gue pengen ikutan lomba joget nih di tangga sebelah. Tapi gue gak ada pasangannya. Gue pengen ngajak elu. Serius? Aduh. Jadi, ya yang bener mau ngajak Mas Tejo buat jadi partner. Kuping lo mampet apa? Pakai nanya lagi. Jadi beneran ya yang nih mau ngajak aku kan? Alhamdulillah, akhirnya doa Mas Tejo terkabul. Mau banget yang, mau. Mau gaya apa? Gaya Maggie Z, Arabik, atau alam? Alam kasar atau alam halus? Semuanya Mas Tejo bisa. Gue minta diajarin yang gaya alam. Kayak gini nih, kayak gini. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Gitu kan? Ada pasien sedang ngobatin dukunnya. Mulutnya komat kamit karena mulutnya kejepit. Gitu kan? Aduh. Aduh, punggung sakit. Yang sakit yang... Kebatan banyak gaya sih lo. Ingat sama umur. Gue mah lagi ngerjain lo, lo udah kegirangan. Emang enak. Aduh Yayang, Mas Tejo kan sakit, kenapa ditinggal? Aduh yang... Im, tadi mah baru habis dari bengkel. Lu ngapain Im beres-beres baju gitu? Lu gak mau pergi kan? Mbak Im mau ke kampungnya si Udin. Mau bantuin dia ngurusin sawah. Udin teman SD lu dulu. Lu mau ngapain ke sono Im? Pasti nih ada apa-apanya nih. Mbak Im udah tahu semuanya, Ma. Kirana nerima lamaran Mbak Im cuma karena dia kagak pengen kan Mbak Im kecewa. Bukan karena dia cinta sama Mbak Im, Ma. Im, walaupun lu tahu alasannya, lu gak boleh tinggal begitu aja, Im. Itu sama aja lu lari dari masalah. Gak boleh kabur dari Kirana. Tapi Kirana itu gak butuh Mbak Im, Ma. Siapa bilang, Im? Dia memang belum nerima lu. Tapi Mak tahu, dia sayang banget sama lu. Kirana itu sahabat lu dari kecil, Im. Lu gak boleh pergi begitu aja, Im. Dia dalam kesulitan, dalam kesusahan. Harus lu dampingin, Im. Lu ngerti maksud Mak kan, Im? Kenapa sih Raka nggak angkat telepon? Sebenarnya anak itu ada di mana? Ya, mungkin handphone Raka lagi lobet, Bu. Atau nggak dapat sinyal. Coba aja ibu telepon bentaran lagi. Halo. Lin, ini aku. Ngapain kamu telepon ke sini? Semalam Raka datang ke rumah aku. Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau masalah kecelakaan yang menimpa Raka masih berbuntut panjang? Saya berhak tahu semua masalah yang menimpa anak saya, Lin. Masalah itu sudah selesai. Raka aja yang ribet masih mikirin semuanya. Raka sampai sekarang belum bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Seharusnya kamu membantu dia mengatasi hal itu. Kamu tidak usah menggurui saya. Raka itu anak saya. Saya tahu cara mendidik dia. Selama bertahun-tahun, saya yang merawat dan membesarkan dia. Sedangkan kamu memilih untuk meninggalkan dia. Kamu tahu kan, kalau aku terpaksa melakukan itu semua. Apapun alasan kamu, itu sudah menjadi pilihan kamu. Tapi ingat, jangan pernah kamu berpikir untuk kembali dan menjadi ayah Raka lagi. Perhatian, tolong didengar sama yang semua yang hadir di sini. Baru saja saya memikirkan sesuatu dan saya pikir ini ide yang sangat brilian sekali. Opi adalah satu-satunya anak saya dan Mas Hilman. Saya pikir Opi sudah waktunya
menikah dan berkeluarga. Jadi, bagaimana kalau kita jodohkan Opi dengan Kirana?